Oke, ini kedatangan Beat Injeksi ya. Beat Injeksi ini trouble. Trouble ininya main-main, ya nggak bisa naik. Ini di indikator bensinnya ya. Ini perkaranya itu sebetulnya yang masalah ini pelampungnya ini. Sampean buka di bagian sini. Itu kotak on ya, nggak mau naik. Ya. Ini padahal harusnya udah naik segini ya. Nah. Harusnya udah naik segini. Itu masih aja tetap E. Ya. Sementara ini yang masalah. Kalau ini ditekan kayak gini, ditekan gini, dia mau naik. Nah, mau naik ya. Nah itu mau naik teman. Sebetulnya teman-teman itu wajib ganti satu paket gini ya. Satu paket cuma pelampung aja, full pump-nya nggak usah, cuma pelampung aja. Ini saya akalin dulu, saya tali di bagian belakangnya ini. Pakai serabut kayak gitu ya. Pakai serabut tabel. Copot dulu aja, enak mas. Nah, ditali kayak gitu ya. Jadinya intinya biar nggak goyang aja. Biar nggak goyang ke depan sama ke belakang. Nah jadinya gantinya itu satu paket itu yang dicopot itu. Ya. Terus nalinya jangan terlalu kenceng ya. Kalau kenceng nggak bisa dipakai entah. Nggak mau naik turun kalau kenceng. Terus kita coba dulu. Ya kalau udah ditali kayak gitu. Posisi naik, kalau kayak gini kan dia full ya, posisi kayak gini. Oke, mau naik ya, pelan-pelan ya, naik ya, naik ya. Dan kayak gitu untuk caranya, ini sebetulnya cara simple ya. Tapi kalau pengen bagus ya tetap ganti pelampungnya ini aja. Nggak usah satu paket gini, cuma pelampungnya aja. Oke, kita langsung pasang ya. Sekian ini video ini. Jangan lupa follow.